Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob baru beberapa hari menjadi pelaksana tugas atau PLT Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumarsono membatalkan 14 lelang bernilai triliunan rupiah yang digagas oleh Gubernur Ahok. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Pembatalan lelang lebih awal yang sudah merupakan satu keputusan dari Gubernur Ahok sebelum cuti, ya, itu tujuannya adalah mengurangi yang dinamakan penyerapan anggaran yang tidak memenuhi target. Ya. Sebab-sebab dari seret keluarnya anggaran atau realisasi anggaran itu, salah satunya adalah proses di dalam menentukan pemenang atau yang menentukan siapa yang berhak untuk melakukan suatu pekerjaan itu kan melalui lelang. Nah, proses lelang inilah menjadi salah satu sebab musabab mundurnya pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di mana penyerapan anggarannya itu menjadi tidak terrealisir. Jadi proses lelang awal ini sebetulnya juga sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian yang dituntut untuk cepat-cepat menyelesaikan pembangunannya. Jadi sebetulnya proses lelang ini adalah bagus. Lelang awal. Apalagi para pengikut lelang itu sudah menyatakan bahwa apabila nanti anggaran yang disetujui oleh DPRD itu tidak pernah terjadi, artinya tidak ada anggaran itu, mereka pun rela bahwa proyek itu tidak jadi dikerjakan dan tidak menuntut ganti rugi. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, sebetulnya apa sih kerugian dari pemerintah daerah khusus Jakarta ini kalau lelang itu tetap dijalankan? Kan tidak ada yang dirugikan, karena spesifikasi kerjaannya sudah jelas. Jadi proses lelang jalan lebih dahulu. Nanti kalau sampai itu anggarannya tidak jadi turun, itu pekerjaan tidak dikerjakan. Kan enak saja kan, tidak perlu ganti rugi dan sebagainya. Kira-kira alasan dari pembatalan ini apa saja, Om Bob? Alasan dari sang pelaksana tugas ini adalah supaya hubungan antara eksekutif pemerintah daerah itu dengan DPRD-nya supaya bisa lebih harmonis. Padahal sebetulnya di dalam suatu proyek itu kan harmonis itu penting, tapi bukan yang utama. Harmonis tetapi kalau pembangunan tidak berjalan cepat kan jadi repot. Padahal masalah lelang yang lebih awal, walaupun anggaran belum disetujui, itu kan sudah juga dilaksanakan oleh kementerian. Apakah langkah dari PLT Gubernur Ahok ini merupakan langkah yang tepat, Om Bob? Sebetulnya kalau pakai filosofi Jawa, itu benar, tapi mboten benar. Karena menurut keputusan dari Menteri Dalam Negeri, itu kan PLT mempunyai wewenang yang sama dengan gubernur yang sedang cuti. Tetapi di dalam pelaksanaannya, mestinya sang PLT ini juga harus melihat kalau ini adalah tidak merugikan, dan itu patut dijalankan lebih dahulu dengan adanya maksud-maksud yang baik, ya mestinya jangan terlalu cepat kan. Masa baru menjabat beberapa hari sudah mengambil keputusan untuk membatalkan proyek lelang. Dan pada saat ada yang tanya, jawabnya adalah tidak semua keputusan yang dia ambil itu harus dikonsultasikan dengan gubernur yang sedang cuti. Lah, kata-kata ini mestinya ya kurang patut lah ya. Apakah tidak ada pekerjaan lain yang harus dilihat? Mengapa urusan lelang yang cukup besar biayanya ini 69 triliun kok dianggap kecil ya? Lah, inilah masalahnya. Kalau PLT itu mempunyai kewenangan yang sama, sedangkan PLT itu bukan pilihan dari rakyat, maka dikhawatirkan visinya, value-nya bisa beda dengan gubernur yang digantikan. Ini sebetulnya yang dikhawatirkan oleh seluruh orang. Jangan-jangan pergantian dengan PLT yang mempunyai wewenang yang sama ini justru membuat kisruh segala sesuatu yang sudah digariskan oleh gubernur yang sedang cuti ini. Kalau melihat seperti ini, apakah kekhawatiran itu akan terjadi, Om Bob? Saya tidak berani ngomong sekarang. Ya kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh sang PLT ini. Kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang
berlawanan dengan gubernur yang sedang cuti, ya kemungkinan masalah ini akan menjadi polemik yang besar, yang membuat gaduh dalam pemerintahan kita. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856-4141-6767. Sekali lagi, 0856-4141-6767. Underline. Omong dikit, tapi nyelekit. Bersama Om Bob.